Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan lagu dari Iwan Fals, tapi yang tapi lagu dari Iwan Fals yang berjudul Damai Kami Sepanjang Hari. Ini juga sebenarnya request lama dari teman saya yang subscribe, namanya Kayla Aisyah kalau nggak salah. Mudah-mudahan betul, kayaknya itu saya ingat namanya. Jadi lagu ini memang Damai Kami Sepanjang Hari, bukan aransemen yang lama, aransemen yang baru yang dari Line ya, dari Line sosmed itu. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Mari kita mulai. Baik teman-teman, lagu yang tadi saya mainkan itu adalah intronya ya. Jadi intronya seperti ini. Dulu ketika itu C3 1 terus G, sebenarnya bass G bass B, tapi ininya nggak perlu ditekan, nggak apa-apa. Jadi ini aja, terus A minor. Nah ini kunci D, cuma saya mainnya gini karena senar satu nggak dipetik, jadi kunci D gini terus pakai apa namanya jempolnya. Sebentar, saya lupa menjelaskan bahwa lagu ini nada dasarnya sudah sama dengan bass. Nah, makanya saya pakai kapo di kolom 3 nih. Jadi biar kita posisinya kunci G. Oke, teruskan yang tadi. A minor, D bass piece. Terus selanjutnya. Nah, itu senar 3 tuh. Open senar 2. Tapi begitu pas di sini, karena ini C, jadi bassnya langsung C. Jadi masih di G kan ini ya. Langsung C. Oke, ulang. Jadi pas. Nah, itu tadi tuh. Ini sering dipakai nih chord D bass fis. Cuman senar satu jarang dipetik, jadi saya pakainya mainnya begini aja. Tadi yang terakhir tadi ini bareng ya. Senar 3 open sama senar 5. Senar 6, sorry. Nah, ini. Nah, itu intro yang intronya ada dua intronya satu kali, tapi ada format yang beda. Kayak misalnya yang kedua gini nih, sama ya yang pertamanya. Nah di sini ada bedanya, jadi nggak ada kunci D bass fis, C G langsung baru. Kalau yang pertama tadi kan, oke langsung. Oke, jadi pola petiknya bebas ya teman-teman, ikutin ritmenya. Tapi kalau kita bisa main sih apa namanya basic ke ininya, petikannya. Jadi bisa gitu. Atau mau sederhana lagi ya tinggal itu bagian intronya. Selanjutnya bagian song. Oke teman-teman, saya coba nyanyikan dulu ya, tapi saya nyanyikan tempo lambat aja biar mudah dimengerti. Jadi begitu songnya, hangat mentari pagi. Matahari inginkan aku tuh ber
chordnya agak lumayan cepet ya. Tapi saya jelaskan satu-satu. Begitu pas pas hangat mentari itu udah mulai dari kunci C. Hangat mentari. Nah, teman-teman bisa basic fingernya gini. 1 3 sat bassnya dulu. Jadi senar 3 ini buat patokan. Nah, senar 1 2 apa ininya? Seterusnya jadi. Oke. Bisa gitu. Oke. Nah, saya jelaskan tempo lambat. Begitu song langsung C. Hangat men-C, tarik Pak D pagi. Nah, ini jangan lupa. D ini dia suka pakai bass. Lagu ini pakai bassnya. Jadi hangat mentari D pagi ini lagi antarku pulang dari bermimpi lagi ramah tersenyum matahari inginkan aku tuh bernyanyi. Nah, ini E minor langsung. Selanjutnya G. Indah pagi ini D bass pis. Terus G lagi. Nada sumbang nyagelah kau D bass pis. Terus G lagi. Biarkan C kami. Nah, ini ada G sus. Jadi B C B. Lalu kalau di saya lihat klipnya sih itu kan song pertama Mbak Yas yang pertama Mbak Yas yang nyanyi, yang kedua Bang Iwan yang nyanyi ya. Jadi saya coba nyanyiin pelan aja sambil saya nyanyikan langsung C. Perlahan kau bangun karatku, antarkan segelas yang istri dan anakku inginkan aku bersatu. E minor lagi, terus bridge lagi. Indah pagi ini nada sumbang nyalah biarkan selanjutnya bagian apa? Ref. Oke, kawan-kawan, ini bagian ref-nya. Langsung ke C juga. Semoga akan tetap abadi pagi ini, pagi esok, esok hari, hari nanti. Oke. Nah, begitu bagian masuk masuk bagian ref itu C dulu. Dia ada kalau teman-teman mau nambahin senar 5. Nah itu. Open senar 2, senar 3. Semoga akan. Nah, C tadi G bass B. Terus A minor. Terus kunci D. Biasa bass bass. Jadi semoga akan tetap abadi. Nah, begitu pas kunci D vis ini. Kan udah D bass vis. Nah, sekarang kunci D tapi bassnya aslinya di senar 4. Jadi habis vis ini langsung ke senar 4. Jadi semoga akan tetap langsung D abadi. G. Terus CG CG aja. Pagi ini terus D bass bass. Pagi esok, esok hari, hari nanti. Terus yang ke ref kedua. Semoga takkan pernah berakhir.
Janda hari, janda pagi, damai kami sepanjang hari. Nah, rap yang kedua tuh sama, langsung C. Semoga takkan pernah nah ini kunci D bass bass. Henti lagi. Terus C. Canda hari, D bass bass. Canda pagi, terus damai kami sepanjang hari. Biasa G. Sus. Kawan-kawan, damai kami sepanjang hari. Baik kawan-kawan, itu tadi tutorial lagu yang berjudul Damai Kami Sepanjang Hari dari Iwan Fals. Baik kawan-kawan, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang requestnya saya belum bikinkan, harap bersabar ya. Mohon maaf. Tapi semoga bermanfaat. Terima kasih.